Rekan-rekan Akademi, apa kabar? Usai episode dengan video baru. Apa yang akan Anda lakukan setelah Anda memiliki model seperti ini? Ya, model seperti ini atau kerangka teori seperti ini dengan 6 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 hipotesis. Pada video sebelumnya yang saya buat, saya sudah membuat tujuan-tujuan penelitian hipotesis pertanyaan penelitian ini saya nggak menulis semuanya, ini ada sebetulnya ada 9 ya. Nah, yang akan kita buat adalah berikutnya kita membuat metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini saya pakai hipotesis itu di 2. Terus di sini kerangka teori itu di 2. Pendahuluan 1, pertanyaan penelitian 2, tujuan penelitian 2. Kerangka teori di sini tinjauan pustaka ya. 1. Anda bisa ngelihatnya pakai ini. Ya, bisa terlihat. Nah, dari sini yang bisa kita buat berikutnya adalah saya punya variabel animosity, country image, dan seterusnya. Nah, di metodologi penelitian saya akan menulis di sini pengembangan kuesioner. Jadi kita akan membuat di situ ada animosity, huruf kecil aja ya. Dari animosity terus kemudian dia mempengaruhi apalagi country image, attitude-nya jangan sembarang attitude tapi attitude toward visit ya atau toward traveling. Terus kemudian ada apalagi e-warm destination image. Dan terakhir visit intention. Yang kita akan buat, yang akan kita lakukan adalah mencari ini country image. Kita akan mencari indikator-indikator. Yang kita akan buat adalah indikator-indikator. Oke. Okay. Sampai sini kita lanjutkan. Oke. Animosity dulu ya. Saya menggunakan kata kunci ke sini. Pergi ke Google Scholar. Scale to measure animosity. Ya, coba menggunakan kata itu, Table of Consumer Development Validation of Cross National. Ini dari Hoffman. Ada country image, ada animosity. Saya coba buka yang sini ya. Tadi udah dibuka sih yang ini, tapi kita buka lagi. Indikator itu seperti apa sih bentuknya gitu. Di luar sana itu, salah, nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Saya pakai yang si bahaya coba ya. Langsung cari ke, nah ini ada indikator-indikator nih. Indikator tuh item, tapi kita cek dulu, cek yang seperti apa di sini, ada nggak? Nah, oh ini ethnocentrism, ini animosity. Si animosity dia mengambil dari client adjusted scale for Iranian context original. Oh,
original. Saya ambil yang ini dulu ya. Copy paste aja. Kemudian sebentar, sebentar, sebentar. Saya buka di sini. Ini kan ada dua itu ya, ada American, ada Japan. I don't like Japanese, I don't like American, I don't like. Sebentar. Ini ada dua ini ya, ada dua, hati-hati. Tadi kan ada dua tabel yang kita kita gunakan salah satu aja. Atau ini saya pindahkan lagi ke Woods Animosity, saya taruh di sini. Lalu saya selamatkan dulu ini, ada Client Attention Morris 88 ya, halaman 99. Kita cek. Oh, Client Attention dan Morris. Daftar pustaka di sini. Client Attention Krishna, Client Attention Morris 88. Ini judulnya. Oke. Okay. Dia bilang halaman berapa tadi? Halaman 99 ya. Caranya begini. Kita cari dulu artikelnya. Import Scholar. Tujuh ya. Open with Mendeley Desktop. Mana yang barusan? Yang barusan mana? Ini ya, si client. Berarti saya akan bilang untuk mengukur animosity atau variabel animosity, penulis menggunakan indikator yang diadaptasi dari, nah, pergi ke reference insert, ini udah terpilih yang ini ya, attention. Nah, ini diketik ulang, client attention dan Morris. Halaman berapa tadi? Ya, lihat halaman 99 dari ini. Dia pakai halaman 99 ya. Jadi si ini sih, jadi gini. Penulis ini si Bahai dan Pisani itu, dia menulis terus menggunakan indikator dari si ini client. Nah, si client ini dia dirujuk, jadi saya menggunakan aslinya dari si client gitu. Sampai situ ya, bisa paham ya. Client halaman 99, klik. Client-nya di suppress, 99-nya di sini. Gitu. Nah, ini yang aslinya kan I dislike the Japanese. Ini American-nya dihapus. Di American-nya dihapus. I will know Iraq, saya hapus. American, saya hapus. Ini saya hapus semuanya. American udah dihapus. American udah dihapus. American udah dihapus. Jadi ada dari sini, I should
Saya bikin pergi ke insert table, insert table. Udah. Ini saya klik kanan. Iya benar tadi. Sorry. Insert kanan, right, insert atas. Ini saya tulis indikator asli, nulis asli asli atau asli gini, indikator hasil adaptasi. Ini indikatornya C ya, jadi saya harus replace indicator menjadi indikator karena saya nulis berkali-kali salah karena otomatis ya, indicator. Nah, adaptasi itu ini kita terjemahkan, jadi saya tidak suka the Japanese, orang-orang Cina gitu. Di riset saya kan tentang orang-orang apa tadi, di sini di video saya ngomongin soal faktor untuk mempengaruhi niat turis berkunjung ke Tiongkok, atau nggak tahu yang lebih populer apa di masyarakat Cina ya. Jadi kita nulis di situ, saya tidak suka orang-orang Cina, saya merasa saya marah terhadap orang-orang Cina. Okay. Terus yang berikutnya, saya akan atau saya tidak akan melupakan atau memaafkan, forgive, memaafkan Cina. Nanjing Massacre itu dibuat orang kita itu umum gak sih? Kalau Anda misalkan belajar sejarah tentang Nanjing, jadi pembunuhan di Nanjing. Nah, ini kita bisa kaitkan dengan memaafkan Cina yang apa? Misalkan ada sentimen apa sih orang Indonesia terhadap Cina gitu. Saya tidak akan ini yang disebut dengan mengadaptasi. Jadi kita merubah. Ya ini kan Nanjing ya, ini Selat Nanjing dan seterusnya. Saya tidak akan memaafkan Cina yang misalkan yang menyebarkan pertama kali virus COVID-19, misalkan kayak gini ya, saya tidak akan mau Cina yang menyebar, yang ya pertama kali kan COVID-19 kan di sana, diduga di sana ya. Jadi kita bisa tulis begitu. Dan seterusnya. Jadi kita melakukan perubahan itu pertama kita menerjemahkan, lalu disesuaikan dengan konteks kita. Di situ ada Japanese, berarti kita ganti menjadi orang-orang Cina. Terus di situ ada Nanjing, kita tulis aja tentang virus COVID atau apa sih gitu. Terus is not reliable sebagai di sini Cina adalah atau Cina bukanlah partner. Partner tuh bahasa Indonesia udah bisa ya dipahami ya, dagang yang dapat dipercaya. Cina seharusnya membayar. Cina seharusnya membayar untuk what it did to Nanjing during the occupation. Cina seharusnya membayar untuk apa? Membayar mungkin kerugian negara-negara lain terkait penyebaran virus COVID-19. Nah, ini
Amerika pernah menyerukan agar Cina membayar ganti rugi gitu kan. Jadi ini kita bisa should pay seharusnya membayar kerugian. Jadi kita benar-benar mengadaptasi di sini. Ya. Terus begitu caranya ya, Anda mengadaptasi cara contohnya. Terus kita ngomongin sekarang pindah ke country image. Country image. Coba. Multi dimension artinya dia dimensinya mungkin banyak ya. Nah, ini kita nggak harus ambil semua dimensi itu. Saya ambil di sini. Country image. Nah, ini dia country image itu. Jadi si orang ini nih mengumpulkan indikator-indikator dari berbagai macam pihak, lalu kemudian dia ujikan. Dia uji satu, uji dua, uji tiga gitu kan. First order, second order. Nah, country image itu bisa dilihat dari berbagai macam dimensi. Jadi dia menguji berbagai macam dimensi. Kita lihat hasil akhirnya apakah ada di sini. Country image mempengaruhi gitu kan. Nah, ini country image dia ada, bisa dilihat dari berbagai macam. Oke. Nah, kita mundur ke belakang, indikator-indikatornya apa ya? Country image itu. Ini indikator ini item, tapi nah ini aja kita pakai ya. Mexico government is very competitive with others. Country image. Kita mau ngomongin politik. Is very democratic culture. Kita bisa menggunakan semuanya atau salah satu atau salah dua gitu. Saya ngomongin coba political ya. Conflict Mexico government is very conflict. Mungkin dari sini. Ini juga oke. Ya, kita coba dulu ya. Saya pindahkan dulu ke sini biar gampang. Lalu saya pindahkan ke sini, country image ya. Lalu saya pergi dulu ke sini. Ini halaman 57 ya. Lihat halaman 57. Saya pergi ke sini. Saya cek apakah sudah ada di perpustakaan saya, di Mendeley saya. Belum ada, berarti saya pergi ke sini. Sekolah 8, saya enter. Hati-hati, saya selalu hati-hati membuat alat ukur ini, indikator ini. Kenapa? Karena nanti ini silalah. Ini untuk bikin kuesioner. Oke. Untuk mengukur country image, indikator dari si Lala ini ya akan diadaptasi gitu. Lala already, ini saya tulis dulu, Lala already and Chakraborty
Tadi cek lagi halamannya berapa. Deng 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 halaman 57. Edit, lala, suppress. Suppress itu supaya dia nggak muncul di dalam kurung. Karena apa? Karena udah dikeluarkan. Gitu. Ini dihapus. Ini dihapus. Vokasional ini kita hapus dulu. Ini lingkungan ya. Work culture lingkungan ini adalah dimensi. Ya, tapi di sini kita nggak usah tulis dimensi. Ya, jadi caranya work culture kita hapus, environment kita hapus, vocational training kita hapus, political service kita hapus. Nah, ini saya buat dulu tabelnya. Ini terlalu banyak, nanti kita akan potong. Saya akan potong. Insert begitu ya. Ini saya enter dulu, ini normalin. Nah, dari sini saya bikin begitu ceritanya. Jadi saya hanya mencontohkan aja di sini. Seperti biasa, ini akan naruh ke atas indikator asli, indikator hasil bajakan. Enggak ya, indikator hasil adaptasi. Pemerintah ganti ya, Meksikonya pemerintah Cina sangat kooperatif. Itu apa sih? Sangat, bahasa Indonesia-nya apa? Kooperatif, sangat kooperatif, mudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, misalkan gitu. Itu cara contohnya. Nah, di sini kita nggak harus pakai semua. Ini kalau pakai semua kan banyak nih. Kita ini aja. Yang menjadi isu kita kan tentang orang Cina datang ke Indonesia untuk bekerja, gitu kan? Lingkungan, mungkin lingkungan nggak usah juga, nggak apa-apa. Very close to attention, mereka mungkin ini nggak usah, jadi saya hapus. Peaceful country, misalkan gini: Cina adalah negara yang sangat peaceful, damai. Nah, ini kan country image gitu. Pemerintahan Cina, sistem ya, sistem pemerintahan Cina is very demokratik, sangat demokratis. Nah, demokratis, tinggal percaya atau enggak kan kita. Nah, nanti kan ada poinnya. Saya sangat suka Cina gitu. Praktik dagang antara Cina dengan Indonesia sangat fair. Fair tuh sangat adil gitu. Oke, okay. Nah, ini tinggal Anda seperti itu ya. Nah, ini contoh indikator bagaimana kita mencari indikator asli, bagaimana kita mengadaptasi. Pertama, terjemahkan. Setelah terjemahkan, lalu coba sesuaikan dengan topik kita. Oke, okay? Semoga video ini membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas kuliah Anda. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Lihat apa yang akan saya lakukan.